Kita berada di titik yang sama untuk melihat penghancuran massal ini. Penyebaran yang begitu cepat, kesakitan, ketakutan, pengorbanan, bercampur seperti api dan gue yang berjalan. Evolusi memicu revolusi. Semua adalah salinan dari salinan yang disalin. Ayam bertelur, gandum menghasilkan terigu. Kita makan roti dan melupakan semua itu. Maksud Profesor? Ini seperti gelembung kecil ketidaksempurnaan. Kita hanyalah materi organik, sama seperti yang lainnya. Kita warga itu sudah menolak kalau ada pasien jenazah pasien COVID itu dimakamkan di sini. Betul. Terus jenazah yang lain ketularan mau tanggung jawab. Nasibnya Mbak Kopi. Ya, tolong dengok, didengerin ini loh, didengerin sama dipikir. Kita tidak mau tanah kita dijijikan oleh virus menjijikan. Betul. Sabar Sinta, sabar. Sabar Nduk, ingat yang maha kuasa. Ayah dan ibunya sudah tenang menjalankan takdirnya nak. Kamu harus bisa membuat bapak ibumu tersenyum bangga di alamnya. Ingat, kamu adalah satu-satunya penerus dalam keluarga. Melihat dirinya seperti apa yang diinginkannya. Mereka lupa, jika ingin membuat telur dadar, harus pecahkan dulu telurnya. Bapak, Ibu, aku sayang kalian. Tetapi, aku tidak mau menjadi inang dari protein bertalenta menjijikkan. Aku ingin menjadi titik hangat yang menjadi pusat kehidupan. Selamat datang Mbak Sinta, selamat bergabung. Terima kasih teman-teman, maaf saya terlambat. Kami bahagia sekali Mbak Sinta bisa bergabung. Kita semua keluarga yang akan saling membahagiakan. Mas Udin, silakan dilanjutkan. Terima kasih, Mbak. Jadi, ketakutan itu karena orang belum tahu akan sesuatu. Pada akhirnya, orang meyakini ketidaktahuannya itu dalam melakukan tindakan-tindakan. Tapi, Mas, bukankah keyakinan itu selalu didasari keinginan terbaik? Ya, betul, Mas Deo. Dari keinginan-keinginan itu adalah sumber potensi masalah yang lebih besar. Biasanya, egoisme menjadi raja dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut. Kadang sesuatu menjadi aneh. Seperti halnya suami istri yang memiliki keinginan berbeda akan kelamin anaknya yang belum lahir. Kadang mereka harus bertengkar demi kebaikan yang sama. Menurut Mbak Sinta bagaimana? Khususnya dalam hal new normal ini. New normal adalah revolusi pemikiran, revolusi sosial dan budaya. Pandemi COVID-19 menuntut kita melakukan perubahan besar dalam menghadapi tantangan hidup.
dengan cara menata ulang tatanan hidup kita. Ini tidak mudah, Mbak. Menancapkan bulu ayam di pantat kita tidak menjamin kita menjadi burung dan bisa terbang. Lalu, bagaimana kita melakukan semua itu, Mbak? Membuka diri, Mbak, melihat hal-hal dengan cara berbeda, memahami dan memantaskan beberapa hal demi kebaikan semua. Spesifiknya apa ya, Mbak? Bila sembah sungkem adalah wujud bakti kita kepada orang tua, saya tidak akan melakukannya bila hal itu membahayakan orang tua saya. Pemaparan yang sangat bagus, Mbak Sinta. Baik, terima kasih untuk para anggota yang sudah hadir. Mari kita tetap saling menguatkan dan saling memberi semangat. Berbeda bukan berarti tidak sama. Itulah kita, manusia. Ya, manusia adalah kita. Manusia yang pantas berbagi keberanian dan kekuatan. Thank you.